Kira-kira 300,000 pengunjung dijangka hadir ke Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang kali ke-22 yang bermula Rabu. Festival selama 5 hari itu disertai 40 buah negara melibatkan 1,054 peserta yang berlangsung di Bukit Layang-Layang Pasir Gudang, Johor. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. Siu Kiong, 3 negara baru mengambil bahagian pada edisi kali ini iaitu Sri Lanka, Ireland dan Estonia. Tambahan penyertaan membuktikan Festival Anjuran Majlis Perbandaran Pasir Gudang dan Tourism Johor itu diperakui sebagai lokasi menarik melibatkan festival antarabangsa.